Oke, sekarang gue udah sampai di bandara Komodonya sendiri. Kalau misalkan lo mau ke Komodo itu, di bandara inilah lo nanti bakal mendarat. Runway-nya kayak gini nih. Oke, sekarang kita lanjut ke satu situs air terjun namanya apa, Max? Cunca Rondo. Cunca Bulang. Bulang. Cunca Bulang. Jadi kalau dari arah Labuan Bajo itu sekitar 1 jam lebih lah. Nanti di sana kita trekking dan katanya sih tempatnya seru. Nah, tadi kita mau ke Pink Beach tapi karena udah kesiangan dan banyak kapal yang enggak berani ke sana karena harus melewati Pulau Rinca ya. Iya, Pak. Ada busaran air. Jadi kalau udah siang gini air lautnya udah pasang, jadi agak serem mereka. Oke, sekarang gue lagi di namanya Puncak Watu Ari. Ini di Melo. Jadi di sini kalau kata si Omex yang bawa mobil, di sini nih tempat kayak orang-orang sini kalau misalkan cagar budaya ya, kalau misalkan mereka nari itu dibayar sama orang-orang gitu. Ini daerah sekitar sini nih katanya. Jadi ini puncaknya tuh, pemandangannya kayak gitu. Sampai juga di Cunca Bulang. Sekarang mau ke tourist centernya, ke air terjun. Jadi semua yang datang sini harus lapor dulu. Halo. Halo. Halo, Pak. Bro. Oh, ada separuh namanya. Lima, empat orang. Ya. Jadi kalau sini harus sama guide, sama ranger. Ini dengan siapa? John. Dengan John. Nanti John yang bakal nganterin kita sampai ke air terjun. Ayo mari bang. Ayo. Hati-hati di jalan ya. Iya bang. Kalau hutan desa kan cuma desa pembagian itu tanah kan. Oke. Kalau ini tidak untuk masyarakat setempat di kampung ini begitu. Oh. Kan kampung lain. Belok kiri kan? Yuk. Kalau kampung lain kenapa? Kalau kampung lain kan ada juga tuh adatnya di situ. Di sini kan tuh adatnya cuma satu begitu kan. Tuh, jadi di sini dikasih retribusi itu untuk penduduk lokal ya. Kak John. Jadi karena penduduk lokal kalau di sini nggak ada kerjaan bisa sayang ditebang-tebang pohon ya Kak John ya. Iya, makanya jadi Kak John mau bekerja sebagai ranger. Ranger, kan? Betul sekali. Di sini kan secara pemandu itu ada 10 orang tiap pemandu, Kak. 10 orang itu cuman khusus hari Senin. Kalau kita pemandu di sini kan ada 10 orang khususnya hari Senin. Kalau mau hantar lagi Senin lagi kan Kak, tidak boleh besok atau hari lain gitu loh. Kalau tidak ada pemandu di kampung ya terpaksa bisa pakainya orang luar gitu loh. Pemandu orang luar gitu. Kalau tidak ada aslinya itu hari. Cuman resikonya tidak ini. Jadi intinya sif-sifa. Iya. Supaya masyarakat kan kena semua gitu loh. Iya. Jadi kalau sekarang bisa nih ke bawah naik mobil. Jadi jalannya kalau dulu 2 jam ya Kak John. Iya, 2 jam. 2 jam kalau untuk orang lokal ya, orang Indonesia. Ya. Nah, tapi kalau orang pake, bule 45 menit dulu kan. Tuh, 45 menit kalau orang bule. Nah, sekarang kita pakai mobil nanti paling trekkingnya sekitar 20 menit lah kalau lokal. Coba kita bisa mencan rekor orang bule enggak? Kalau orang bule biasanya berapa Kak John? 12 menit ya. 12 menit ya. Cuma kurang 5 menit ya. Iya, kurang 5 menit lah, Kak. Kita coba deh. Oke, ini sekarang udah sampai di ujung aspal. Bukan Pondok Gede, tapi di Cucan Bulan.
Sekarang dari sini kita mulai trekking ke bawah, nanti ditemenin sama John. Oh, ya, enggak bilang. Pelan-pelan, Kak. Dikit. Kan baru ini, Kak. Mau, ya, mau. di Flores ini kan bermacam-macam bahasa. Kakak asli mana? Ini masif banget sih. Ini nih naiknya nih. Gila. Ini turun semua, gue masih kebayang nanti naiknya nih. PR banget ya, Ji. Ji. Bukan PR lagi, Mas. Turun berapa kilo lo? Ini 10 sih target. Oh, Kak John. Seru juga nih begini nih. Kalau gue sih ntar aja ya. Kalau pas pulangnya aja. Masih mikir naiknya lagi soalnya. Oh my God. Itu. Ini ada jembatan dan tuh di ujung sana. Masih ada tangga naik. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore lo katanya. Bangga gua. Sekarang lanjut naik. Ini gua not bakal bini gue. Kira-kira mau enggak, Brit? Diajak sini, Brit. Eh. Eh, kenapa? Mantap, Mas. Hah? Dan ternyata udah 22 menit aja lo kita jalan. Udah kalah sih sama orang bule. Ternyata jauh, John. Dan jalurnya begini. Bener-bener kedengeran ya. Suara air terjunnya sih udah kedengeran jelas banget nih sekarang nih. Berarti udah deket. Yeay! Oke, geng. Jadi ini sekarang gue udah ada di atas air terjun. Jadi di situ tempat airnya tuh dari atas itu. Dia akan mengalir terus sampai dan itu waterfallnya. Baru bentar ambil gambar, nikmatin dan sekarang hujan terus pada bingung deh nyelamatin alat-alat dan makin deras, coy. Dan sukses basah kuyup karena hujan, baju, celana sampai sepatu basah semua dan tas gua juga basah. Tapi untungnya semua gear selamat karena lagi nanti di warung-warung sekitaran air terjun. Kalau yang nikmat kuyup apa? Lu yang mau Flores, lu jangan takut menggunakan bantuan dari keluarga lokal. Kalau misalkan fisik mereka kelihatannya kayak kelihatannya sangar, tapi hatinya baik. Mal, nggak keambil, Mal, ulang, Mal, ulang. Naga, dingin kan? Dingin. Mengingat usia yang udah nggak lagi muda, jadi biar diwakili sama generasi penerus bangsa aja. Tadi katanya 5 meter. Ternyata pas gue lompat lebih kayaknya. Tengah jalan putus napas. Thank you.
Omex. Oke, Pak. Terima kasih udah antar-antar kita ya. Ya, nanti kalau ada yang mau ke Labuan Bajo bisa menghubungi nih Omex. Nanti nomor teleponnya gua kasih di deskripsi bawah. Jadi langsung aja hubungin Omex. Harga terpercaya lah, pokoknya servis terjamin. Siap. Ya. Oke, Mas. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Ini juga Pemenji yang ngantar-ngantar kita, kalau bantuan baju bisa lah nanti ada nomor teleponnya di deskripsi bawah ya. Oke. Hubungin. Oke, sekarang gua ada di dalam pesawat. Ini dengan bantuan baju ini, Bandis. Ini mudah-mudahan trip makan ini bisa jadi suatu informatif buat kalian semua. Buat teman-teman, hadir. Kalau misalkan kalian memang suka sama channel gue, silahkan subscribe. Oke, kalau misalkan nggak marah untuk subscribe, ini gampang gue klik itu untuk senang banget. Jadi, see you next trip and let's go to Japan.